Majlis Bandaraya Johor Bahru mengesahkan ancaman bom yang diterima pengurusan bangunan berkenaan melalui email pagi tadi adalah palsu. Dalam kenyataan, MBJB berkata pihaknya membuat laporan TIPD Johor Bahru Selatan selepas menerima maklumat ancaman bom dihantar individu dikenali sebagai Takahiro Karasawa. Menurutnya, arahan pengosongan bangunan dan berkumpul di lokasi menunggu dikeluarkan kepada seluruh anggota MBGB dan orang awam di lokasi kira-kira jam 12:30 hari tadi sehingga pemeriksaan selesai dilaksanakan oleh pihak polis. Ketua Polis Johor Bahru Selatan Raup Selamat berkata pemeriksaan di seluruh 22 tingkat menara MBGB itu tidak menemui sebarang objek mencurigakan. Menara MBGB menempatkan lebih 1,000 pekerja dan menggantikan kompleks lama yang berusia lebih 50 tahun. Pada 14 Oktober tahun lalu, pengunjung pusat membeli belah Sogo Mid Valley Safki Johor Bahru turut berdepan situasi cemas apabila menerima ancaman bom palsu.